ke slightly rotation 55, Bruno Mendes, Ansu Fati di situ. Bagaimana kali ini? Mike 10 menit terakhir rampalan ini. Bagaimana? Oh, terjeduk Wanda di situ. Menyerang Liverpool. Bagus di situ. Gosh, bahaya ini Liverpool. Bahaya kali ini. Saya fikir ini bahaya. Jangan macam ini. Adakah true boy yang cantik? Bagaimana? Ho-ho! Wish! Kena dia sering saja kalah. Bagaimana Mesley? Pernah dikutuk Pak Mak. Separuh masa ketua. Tetapi Mesley. Sekali lagi bersama Pak Mak Channel, Liverpool Football Manager dan anda. So pada episod yang lepas kita dalam mahari 3 perlawanan di hujung tahun. Jadual yang agak rapat kerana bertahan Aston Villa, Newcastle dan West Brom. Dan sudah tentu Pak Mak menerima kritikan daripada media kerana Liverpool sentiasa mendapat penalti seperti Manchester United, seperti reality. Okey, VAR selalu memberikan penalti kepada Pak Mak dan usah pedulikan kepada mereka. Dan jika anda adalah baru sahaja singgah ke Pak Mak Channel, sila subscribe Pak Channel dan ini channel kita akan berkeloteh pasal Liverpool Football Manager dan tips dan trik bagaimana. So untuk perkongsian bagaimana window transfer, Pak Mak cuba mendapatkan dua pemain. Ini pemain bagus, Jory Reina. Pak Mak cuba membeli pemain ini, dia tak mau. PVP memang harga Firaun, dia memang jual mahal. Dan akhirnya Pak Mak dapat dia menyambar dengan free. Dan Auxerre ni Pak Mak cuba mendapatkan dia, tetapi dia dapat saingan daripada PSG, Liverpool, PSG. Okey, Pak Mak rasa Pak Mak akan menang dapat Marco Asensio. So, untuk competition, untuk schedule pada malam ini, kita akan berlangsung 3 lagi perlawanan. Langsung saja menentang Tottenham di Premier League, Leeds United di Carabao Cup, Newcastle. Uwe, you kena ingat Newcastle Uwe adil tempat lawan adalah perlawanan paling sukar dalam Premier League di kota baru. Dan kita teruskan sahaja perlawanan pada malam ini menentang Tottenham. Adakah Pak Ahmad akan menggunakan slightly rotation di sini? Kita tengok position pemain, kita tengok operation taktik dengan Pedro Neres, dikatakan pemain terbaik ya. Kita akan merantai Neres. Neres kan top goal scorer, most assist, dan Neres adalah pemain yang important buat mereka. Nabi Keita. Nabi Keita di sini. Yes, Nabi Keita di sini ke Henderson di sini. Henderson di sini. Agak penuh kan. Memang selesa semua pemain terkecuali Gomez. Alexander Arnold di sini. Yes, membuat connection di sini. Fabinho. Dia ada sini, dia ada link. Dekat atas dia tak ada link. Tak apa. Box to box support Nabi Keita. Nabi Keita sesuai ya. Dia tak nak. Nabi Keita memang selesa lah berada ganding kat sini. Dia ada link kat sini. Kasi. Winda, mana Robertson aku lah. Jarang main Robertson sekarang ni. Robertson di sini. Ada link dengan Fatih di situ. Kita teruskan sahaja. Fabinho dikatakan. Adakah saya akan masukkan. Ini adalah peluang penting. Saya kena masukkan Kama di sini. Yes. Teruskan saja. Kita tak, saya tak mahu mengambil risk untuk merosakkan jumlah mata ataupun
mentaliti kemenangan Pak Mat di musim ini? Teruskan saja. Kalau anda kita bagi semangat sedikit seperti biasa. Saya masih dikatakan keadaan weather cuaca pada malam ini bukan yang terbaik di Anfield. Liverpool menentang Tottenham. Itulah ada Pedro. Dele Alli, Neves adalah pemain yang dikatakan bakal membunuh Liverpool. 16 perlawanan, 16 kemenangan buat Liverpool di Anfield. Adakah Liverpool pastinya meneruskan rentak kemenangan? Perlawanan dimulakan oleh New Spurs di sini. Onana, mereka memiliki goalkeeper yang bagus lah. Onana. Dele Alli di situ menggunakan titik 4-1-2-2-1. Nabi Keita, di manakah Harry Kane sebenarnya? Oh, salah di situ. Meneruskan larian. Bernomor 11, salah. Pasti tidak betul di situ. Dayuk Tadebo, mana yang Van Dijk? Saya telah melakukan. Mana yang Van Dijk? Dia rehatkan mungkin. Ansu Fati di situ. Meneruskan larian. Ansu Fati. Oh, bagaimana kali ini? Tiada masalah bagi Ansu Fati membuka perlawanan. Van Dijk direhatkan dalam perlawanan ini. Tengoklah, kita telah memberi kepercayaan kepada pemain muda tadi bu sekali. Dia dibelikan untuk pengganti Van Dijk. Dan itulah dia, Ansu Fati meneruskan rentak kemenangan Liverpool. Empat shot dan satu shot di 10 minit yang pertama. Tentu mereka akan menderita dalam perlawanan ini. Bagaimana lontaran jauh kali ini? Onana bijak membaca. Terus saja menghalang kebangkitan Liverpool tadi pun situ. First half, cantik first half. Henderson kepada Kamar di situ. Pemain Liverpool, Kamar Robinson. Masuk dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini? Ansu Fati membuka perlawanan. Hand kembali kepada Henderson. Di manakah ruang Henderson? Cari-cari Kamar, bagaimana? Itu adalah gol yang special daripada Kamar. Trubok membalah pertahanan menerusi lentaran sebegitu. Sememangnya special. Bagaimana dapat mencari ruang membelah pertahanan lawan? True ball seperti itu jarang-jarang sekali berlaku dalam game ataupun di dalam reality. Perfect. Wijnaldum. Ongwene. Saya dah kenal lah Ongwene ni. Dele Alli, Wijnaldum saya sekali. Regular adalah pemain yang bagus sebenarnya. Capuzano. Oh, bagaimana Capuzano? Tak silap. Di situ. Membaikkan side netting. Kesalahan teknikal daripada Capuzano. Intercept by Haaland sebenarnya. Bijak Haaland. Tetap jadi advance forward bagi Liverpool. Teruskan saja. Sementara itu, Neres dirantai oleh pemain Liverpool. Bagaimana ini? Haaland berjaya mendapatkan first ball. Kamal di situ. Masuk dalam kotak penalti. Tidak mencari ruang. Henderson mana? Kamal. Mana? Kamal bernombor 5. Kamal kepada Ansu Fati. Itu ala special. First touch, first kick, shoot on target and go. Itulah. Wow. Mungkinkah ini adalah perlawanan kepada Ansu Fati? Memang perform Ansu Fati dalam perlawanan ini. Salah satu jaringan yang paling cantik yang pernah Pak Mat saksikan dalam Football Manager 21. Bagaimana kali ini? Salah. Tadi bos itu. Off target. Satu percubaan yang baik. It looks like they are trying to retain position dan Liverpool
tentu menguasai sepenuhnya perlawanan ini, dan saya pun berpuas hati sekurangnya kita memang dua biji lagi gol dalam separuh masa pertama kedua ini dan meneruskan target kita sekarang memenangi perlawanan dengan 5-0. Bagaimana kali ini salah? Uff, come off target ini. Off target berkama. Bagaimana Liverpool minit ke 62 di situ. Onana di situ. SEO di situ. Campuzero tertekan dalam perlawanan ini. Oh, Alisson Becker. Kebanyakan masa Alisson Becker hanya lepak-lepak menggoreng Maggi di bawah. Tadi bodoh itu. Alisson Arnold memulakan langkah serangan. Pantas itu. Salah follow. Bagaimana salah membuka perlawanan. Kama mencari ruang. Alisson Fatih Henderson. Oh, inilah pakar Henderson. Bagaimana Alexander Arnold kepada Kama. Nasib baik tak tercedok di situ. Henderson sekali lagi. Bijak Kama. Tendangan salah. Bijak dihadang oleh Onana di situ. Memang bijak sebenarnya Onana. Bagaimana menempis gol tersebut. Tak apa jangan buang masa lagi. Teruskan dengan mentaliti serangan kita. Salah di situ. Gagal menembusi pertahanan lawan. Saya ingat saya akan buka pertukaran pertama di sini. Menggantikan salah kepada Curtis Jones dan Nabi kita agak tenggelam dalam perlawanan ini. Kita gantikan kepada McNee. Dua pertukaran awal. Alexander Arnold tadi berapa kemudian? Terkena parah di situ. Arnold cuba masuk. Wow! Dilihat orang tayang daripada Alexander Arnold masuk dan mencari penjuru. Dilihat orang tayang sekali lagi. Saya tak sangka bahawa ini berlaku ke mana kebarangkali yang gol ini berjaya dilakukan. Wah, amat suka. Tetapi mencari penjuru lah. Kamu agak kepenatan di sini. Siapa mau masuk? Fabinho dimasukkan. Alisson Fatih kepenatan. Bagaimana Robertson di situ kepada Fabinho? Curtis Jones. 5 gol. 5 star Liverpool. Curtis Jones di situ. Jadi apa yang boleh dikatakan lagi kepada posisi, mentaliti dan semangat Liverpool. Bagaimana Fabinho masuk dan terus melakukan bantuanku Curtis Jones dengan posisi mereka sememangnya Pedro di marking di sini. Mereka cuba membina pasukan yang betul tetapi mereka bukan saingan Liverpool, bukan saingan Liverpool. Yes. 5-0. Dan kita teruskan lagi perlawanan menentang Leeds United di Piala Liga. Soalan tentu mereka, saya tak kenal sangat sekarang ini pemain ini. Siapa? Composure finishing. Mungkin ini pemain bagus lah. So, ini saya tak kenal sangat. Wonder Kid sebenarnya. Okay, itu scout kan. Itu scout Benjamin Master Wonder Kid. Cukup menekankan Pak Mat. Dari ini, kita tengok environment itu adalah pemain yang perlu dirantai oleh Pak Mat dalam perang ini. Memiliki aksis, memiliki segala-galanya dalam taktikal Liverpool. Teruskan saja. Babos. Silap. Saya selalu menggunakan slightly rotation dalam pelan ini. Saya fikir ini adalah pemain pasukan lawan. Saya nak pakai ini ya, Nuno Mendes yang jarang diturunkan. Ini adalah pemain Pak Mat sebenarnya. Dan tetapi pemain yang Wijdal sebenarnya selalu diturunkan. Bagus betul Wijdal. Ini pembelian daripada
board of director Pak Mat sebenarnya, Roberto Firmino sebagai top striker dalam peluang ini, kita teruskan sahaja. Kita tetap menggunakan Fati dan Salah. Biasalah, kita tetap mungkin separuh masa kedua mereka akan ditukarkan. Roberto Firmino kembali menentang Leeds United. Saya anggap kamu akan menang dalam peluang ini. Dan pastinya Pak Mat mahukan kemenangan. Okey, teruskan sahaja peluang. Leeds United melakukan, wah, semua pasukan adalah pasukan baru, pemain baru. 80% adalah pemain baru. Bagaimana Liverpool? Liverpool juga sama. 50% adalah pemain baru. Berjuang atas nama Liverpool. Berjuang atas kemenangan di Leeds United di suku akhir sekarang ini, menentang Leeds United. Nuno Mendes di sini diturunkan Pak Mat di sini. Bagaimana Maxwell? Maxwell adalah pemain yang bagus kan? Secara ini bagaimana itu terjadi? Baru saja Pak Mat memuji, bayangkan anda, maaf, tetapi secara realiti pemain itu sebenarnya bagus. Terlihat sekali ulang tayan Pak Mat baru memuji Maxwell. Bagaimana ini terjadi? Wah, oh, maafkan Maxwell. Itu yang terjadi di minit ke 10. Oh ya, itu yang terjadi. Pelbagai cara bagaimana Liverpool mencarikan gol. Bukan kerana otak, kadang-kadang kerana nasib pun sama. Asalkan mendapat gol, itu sudah baik. Rodrigo mengalami kecederaan pelombo. Cantik mencari. Akhirnya, ada sampai kita tewas di situ. Wow, bagaimana true push, cantik, cantik, cantik. Tadi bu sebagai DM nampaklah ini Azana Arnold. Bagaimana Firmino? Masalah bijak. Bagaimana kali ini? Akan ku serupa yang bakal diraihkan oleh Liverpool. Tidak lagi. Dayok di situ. Palombo. Palombo agak bijak sekarang ni. Nanti kita tengok macam mana Palombo. Palombo agak style ya, sebagai DM. Bagaimana Liverpool diserang. Nuno Mendes tewas. Ush. Buat pertama kali. Endo sekali lagi. 2-0 Liverpool ketinggalan pada perang ini. Curtis Jones dimasukkan di sini. Ansu Fati agak tenggelam dalam peluang ini. Bagaimana Liverpool ketinggalan rupanya dan separuh masa pertama. Ansu Fati agak lemah dalam peluang ini bersama Mo Salah. Kedua-duanya agak lemah. Ini detik yang mendebarkan bagaimana Pak Mat tidak lagi tersenyum melihat pasukan Liverpool diserang oleh Newcastle. Bagaimana Van Dijk kemas di situ? Bagaimana kali ini? Ya. Offside rupanya. Teruskan saja Nuno Mendes beraksi secara biasa. Very attacking football sekarang ini mereka ni. Cedok lagi sekali. Di minit akhir perlawanan separuh masa, Nuno Mendes terus percaya dengan taktikal slightly rotation 55 Nuno Mendes. Ansu Fati di situ. Bagaimana kali ini? Mike Nye menyamakan kedudukan di separuh masa pertama. Perfect. Agak lega Pak Mat kali ini. Liverpool berjaya menyamakan kedudukan. Kita teruskan sahaja, kita main positif football sahaja. Kita harus kekal tenang dengan bola sepak dan ini yang terjadi dalam bola sepak. Cantik, perfect goal daripada McNeil. Kita lihat siapa yang harus ditukar di separuh masa kedua.
Saya memarahi pemain-pemain kat Liverpool supaya mereka wake up bagaimana Mo Salah agak tenggelam di separuh masa pertama. Saya ingat Ansu Fati akan dikeluarkan ataupun Salah mungkin dia akan dikeluarkan. Curtis Jones di situ bagaimana? Salah. Wow. Wow. Oh, oh. Bagaimana Salah meneruskan sahaja. Satu minit di separuh masa pertama gol dan di separuh masa kedua Salah membuka jaringan untuk Liverpool. Yakin dengan taktikal, yakin dengan falsafah bola sepak sendiri, Liverpool kembali mendahului Leeds United. Coach di situ, Charles McNeil. Palumbo akan di scout oleh Pak Mat selepas perlawanan ini. Coach Palumbo bagus lah Palumbo. Ui, aram betul Palumbo. Kita teruskan, kita cek apa yang terjadi kepada Palumbo. Iklan kabur di situ. Cek apa Palumbo wonder kick sebenarnya Palumbo. Apa lagi kita akan antarkan scout by true artful knowledge. Wonder kick lah rupanya Palumbo. Patutlah Pak Mak rasa macam bijak je Palumbo. Lorente di situ. Rafinha pemain muda. Agak tua sebenarnya Rafia. Bagaimana pemain bagus Calvin Phillips di situ. Calvin. Bagaimana Palumbo tercedok lagi sekali. Ayuh. Dah dua kali tercedok through ball. Pak Mak dah nampak kegagalan kita mengawal emosi di sini. Stop sejak perlawanan. Salah agak kepanatan di situ. Salah terpaksa digantikan dengan Haaland di sini. Firmino akan menggantikan di sana. Tadi Bu Henderson dimasukkan untuk mengawal emosi di situ. Teruskan perlawanan. Dua pemain Liverpool diturunkan. Alexander Arnold sudah tiga pertukaran yang Pak Mak lakukan. Ansu Fati kemenatan. Liverpool 10 minit terakhir perlawanan ini. Bagaimana? Oh, tercedok Van Dijk di situ. Saya nampak Van Dijk tercedok di situ. Gagal. Lemas. Daripada bola tinggi di situ. McKinney. Bagaimana Palumbo sekali lagi melakukan kesilapan ketudukan mentaliti attacking 10 minit terakhir. Bagaimana McKinney intercept bola. Haaland telah dimasukkan. Bagaimana itu ref? Layangkan kad kuning saja kepada Calvin Phillips di situ. Jangan gembira sekarang ini Pak Mak. 10 minit lagi masih pertama. Ada saya. Not this. Direction bahasa Pak. Agak senang dibaca di situ. Mesley di situ. Pressing daripada Haaland di situ. Curtis Jones sebagai midfielder dalam perlawanan ini. Bagaimana? Firmino. Tidak gagal membaca terubah daripada Curtis Jones. Dayot Henderson bijak mengawal perlawanan. Nuno Mendes masuk Haaland. Bagaimana side netting saja. Empat minit lagi perlawanan akan tamat. Leeds United memiliki mentaliti yang bagus. Cuba menyerang Liverpool. Bagus di situ. Gosh, bahaya ini Liverpool. Bahaya kali ini saya fikir ini bahaya. Jangan macam ini. Adakah true boy yang cantik bagaimana? Wih. Terkena tiang pula dahaya. Hampir tercedok Liverpool di situ. Bagaimana Leeds sebenarnya adalah penyerang yang hebat.
agak bijak ah. Saya tak akan ambilkan display itu emotion dari sini. Dan kembali. Mereka harus tenang dalam perlawanan ini. Mereka harus tenang seperti Pak Mak kali ini. Adakah Pak Mak sekali lagi? Bagaimana Alisson Becker? Alisson Becker ni agak... Saya tak tahu nak cakap apa. Dia sering saja kalah. Bagaimana Masley? Pernah dikutuk Pak Mak dalam separuh masa ketua. Tetapi Masley berjaya menyelamatkan ku tersebut. Ayo. Liverpool ketinggalan dalam perlawanan ini. Penalti Henderson kemas daripada Mansley berjaya menyelamatkan gol. Henderson membagikan semangat kepada ini. Palumbo pemain hebat untuk Leeds United. Come on! Bagaimana? Tepat Palumbo. Palumbo, saya akan mencuri, membeli anda sekejap saja nanti. Haaland di situ. Babi betul lah Haaland. Tak pernah-pernah takut. Ayo! Adakah tak cedok Heroki di sini? Heroki. Percaya di situ. Liverpool perlu menafikan keadaan sini. Derita Liverpool berakhir di sini agaknya. Ansu Fati sini. Liverpool dikejutkan di sini. Bagaimana Ansu Fati? Dan kembali kepada Becker perlu menyelamatkan gol ini. Alisson Becker perlu menyelamatkan gol. Kita berdoa sekali lagi. Adakah mampu suku akhir berliga? Ayo! Bangga betul. Liverpool tercundang di sini. Liverpool sepatutnya disalahkan di sini. Kecundang mengecewakan Liverpool. Tidak bagus sekarang ini. Tidak bagus. Dan sekali lagi, tak tahu kenapa dan mengapa Liverpool tak keluar dia persaingkan League Cup dalam perlawanan ini melalui penalti. Dan ya, perjalanan harus dilakukan sekali lagi. Liverpool akan berhadapan dengan Newcastle United. Okey, kita akan kembali bangkit. Kita akan kembali bangkit di sini. Jago sudah lama tidak beraksi. Sekarang ini saya memanggil Jago di sini. Yes, Jago Gomez di situ. Alan Salah Kama kembali. Kita teruskan rentak kemenangan Liverpool. Mereka harus membuktikan sebagai juara. Anda harus bangkit selepas kecewaan. Kita harus bangkit walaupun League Cup adalah tidak penting buat Liverpool, manajemen Liverpool. Tetapi Pak Mat selagi ada piada, selagi itulah Pak Mat mahu memenangi segala-galanya. Dan Pak Mat kehilangan dua piala setakat ini pada musim ini. Liverpool dia ekori rapat dengan Manchester United di tangga kedua. Liverpool berjersi merah Newcastle menggunakan warna tradisi hitam putih. Liverpool diserang. Bagaimana kali ini? Bernardo. Bagaimana cross dari Bernardo? Alisson Becker sekali menunjukkan aksinya. Alisson Becker selepas ini jika ada penalti pasti Pak Mak akan tukar kepada penjaga gol simpanan. Alisson Becker memang sui penalti. Kenapa Alisson Becker harus dipersaingkan?
Teruskan saja momentum. Pak Mat agak tidak konsentrik dalam perlawanan ini rupanya. Mevan di situ. Wawitar Mesnin di sini banyak. Tak kuning yang dilakukan bagaimana? Tadi bos sebagai DM ke? Pedri di situ. Wah, tadi bos sebagai DM. Oh, okey. Disefu di situ. Walsam Dedifu telah dilayangkan kad kuning sini. Oh, bahaya sekarang ini. Bagaimana Wewentek di situ. Oh, agak kurang selesa Pak Mak. Dan perlawanan ini bagaimana? Bangang sekali di situ. Apa yang telah terjadi kepada Pak Mak? Sepertinya Pak Mak tidak selesa dalam perlawanan ini. Saya akan melakukan pertukaran di sini. Pedri agak tenggelam dalam perlawanan. Ui, sudah separuh masa lah. Nah, cepat. Tadi bu agak jam di sini. Curtis Jones dimasukkan. Henderson kembali ke Curtis Jones berada di sini. Siapa yang mau basi di kawasan tengah? Banyak sekali orang ini. Aduh, aku tak bawa pemain. Curtis Jones berada di sini. Ansu Fati kembali di sini. Teruskan sahaja mentaliti serangan Liverpool. Kita marah sedikit pemain. Kita marahkan sedikit pemain kita supaya mereka sedar bahawa dua pertukaran dilakukan di separuh masa kedua. Liverpool ketinggalan minit. Itu dia salah kembali. Bagaimana hal Wang Dijk sebenarnya? Pemain carikan gol penyamaan Liverpool diteruskan dengan mati pemain. Mereka bagaikan mengikut emosi Pak Mat. Dan perlawanan ini Wang Dijk. Itu adalah setting corner kick daripada Pak Mat. Curtis Jones di situ. Bagaimana kawan bijak di situ. Superstar pemain Liverpool Haaland di situ. Cuba masuk dalam kotak penalti. Rob Dixon. Bagaimana ini? Liverpool. Ref. Rob Dixon yang pandai mencari penalti. Curtis Jones. Henderson. Gomez. Itu adalah mentaliti juara Liverpool. Diteruskan dengan mentaliti yang biasa positif daripada Pak Mak. Kita agak kurang stabil sebatas masa yang pertama. Ini akibat perlawanan sebelumnya. Moral pemain agak turun selepas menerima kekalahan. Palzo di situ. Henderson bijak. Ansu Fati. Bagaimana kali ini Ansu Fati mengecek cuba? Oh tidak. Ansu Fati intercept lagi sekali. Bagaimana kali ini? Ansu Fati meneruskan larian. Bodoh akhirnya. Pada penghujungnya agak kebodohan di situ. Minit ke-70. Bernardo. Leon Star. Bernardo di situ. Leon Star. Bernardo. Bagaimana Vinci Hall di sini? Bernardo Diallo cuba melakukan sesuatu di sini. Salah kelihatan kepenatan. Salah harus diganti di sini. Oh, siapa mau main kosong salah di sini? Firmino dimasukkan di sini. 20 minit waktu bertahan. Liverpool harus bertahan di sini. Robertson di situ. Ansu Fati. Oh, Beckham. Oh, saya ingat Pogba ni. Pogba. Siapakah Pogba? Agak tinggi lampau pemain ni. Pogba di situ. Cuba long stuff. Steve. Long stuff. Diallo. Bagaimana? Oi, apa ni orang ni?
ni key highlight dan tampak banyak sangat highlight rupanya. Berapa banyak passing yang perlu dilakukan di sini? Touching. Nasib baik. Agak satu minit di bawah by passing. Ayuh. And decent. Bagaimana kali ini? Dah. Tak kisahlah. Kita akan memulakan wasting time di sini. Ini menit aktif perlawanan. Liverpool harus menang. Pengubat rasa di situ. Membabi buta sekarang ini. Robinson sekarang ini. Kepada Dayot. Baker. Kepada Kama. Bagaimana? Bijak mencari Firmino di situ. Adakah corner kick? Corner kick sebenarnya. Sekali lagi, bijak Robinson. Bijak mencari Wanda sebenarnya. Walaupun direction yang tidak tepat, bagaimana Gomez di situ? Mentality juara diperlukan di situ, Roberto Firmino. Yes! Di sana, Liverpool meneruskan rentak kemenangan kali ini. Sememangnya perlawanan yang cukup cukup mendebarkan bagi Pak Mak di sini. Agak mengecewakan bagaimana Liverpool tewas dalam perlawanan League Cup di suku akhir. Tetapi untuk Premier League, Liverpool masih lagi mendongak langit di sini. So, jika anda peminat Football Manager Liverpool, sila subscribe Pak Mak channel. Komen bagaimana Pak Mak boleh improvekan lagi channel ini. See you the lain hari.